بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Okay, minggu ni kita akan sambung lagi lah epistemologi. Minggu lepas kita dah belajar apa tu epistemologi, dan kamu pun sendiri dah tahu macam mana nak tahu sesuatu kebenaran ataupun maklumat itu melalui teori-teori di bawah epistemologi ini. Macam-macam kita kenal tentang teori-teori tersebut, kan? Jadi minggu ni kita akan sambung lagi tentang epistemologi. Apa yang kita nak belajar pada epistemologi kali ini? Okay, kita teruskan kepada apa yang kamu akan dapat hasilnya. Yang pertama, kamu akan dapat menjelaskan konsep ilmu menurut Islam. Macam mana ilmu tu, kan? Apabila kita bercakap tentang epistemologi, kita cakap dia adalah tentang teori ilmu, kan? Jadi dekat dalam minggu ini kamu akan dapat tahu konsep ilmu itu daripada sudut Islam, daripada perspektif Islam pula. Okay, yang kedua pula, dapat menghuraikan maratib ataupun hierarki. Maratibnya apa, nanti kita akan tahulah. Dan pembahagian ilmu yang terdapat dalam epistemologi Islam, macam mana ilmu ini susunannya dan peringkat-peringkat ilmunya. Yang ketiga pula, dapat menganalisis konsep kesepaduan ilmu dalam Islam. Okay, kesepaduan ilmu nanti kita tengoklah macam mana kita nak sepadukan ilmu-ilmu yang ada dekat atas muka bumi ini. Dan seterusnya, topik pembincangan kita daripada hasil tadi, kita tahulah pada hari ini kita akan belajar tentang konsep ilmu menurut Islam, maratib ilmu ataupun hierarki ilmu, dan juga pembahagian ilmu, dan juga konsep kesepaduan ilmu dalam Islam. Jadi tiga perkara ni nanti kamu akan tengoklah dia punya isi-isi kandungan dia. Okey, jadi pendahuluan. Sebagai pendahuluan, pembahasan mengenai epistemologi ni penting sangat. Kenapa penting? Sebab apa? Sebab dia membentuk pandangan alam ataupun kita panggil dia world view seseorang dalam mencorakkan sesuatu ideologi, aliran dan pemikiran. Jadi apabila kamu tahu tentang epistemologi ini, dia akan membentuk pandangan kamu kepada kehidupan, pemikiran kamu, kan? Jadi dia membentuk diri kamu apabila kamu tahu tentang epistemologi ini daripada segi konsep-konsepnya, daripada segi susunan ilmu, kan? Jadi dia membentuk world view ataupun pandangan alam, kan? Pandangan kamu, pemikiran kamu berbeza daripada kamu sebelum tahu tentang epistemologi. Okey, jadi epistemologi Islam ini dia memiliki identiti dan juga sifat dia yang tersendiri, ya. Dia berdiri atas kerangka wahyu ilahi. Jadi dia berbeza dengan epistemologi yang lain, kan? Apabila kita bercakap tentang Islam, dia berdiri atas wahyu sebab dia adalah kalam, dia adalah turunnya daripada Tuhan, kan? Bergantung kepada kalam Tuhan daripada Al-Quran, kan? Dan juga kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis. Jadi dia berdasarkan kerangkanya adalah atas wahyu ilahi. Dia memberikan satu kaedah yang kukuh dan konsisten dalam mencapai ilmu dan menilai kesahan sesuatu pernyataan. Jadi apabila kita bercakap tentang ilmu yang bersandarkan kepada kerangka daripada wahyu Tuhan, daripada wahyu ilahi, dia mesti adalah satu benda yang konkret, yang berasas kukuh. Kan, dia tidak ada percanggahan lagi, tidak ada apa yang yang dipertikaikan lagi. Kan? Jadi yang kedua, epistemologi Islam ini dia memandu manusia untuk mendapat ilmu dan memberi keyakinan bahawa manusia boleh mencapai kebenaran menerusi sumber dan kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi daripada epistemologi Islam ni kita faham bahawa manusia itu akan mencapai kebenaran daripada apa? Daripada cara yang Rasulullah tunjukkan kepada kita melalui wahyu ilahi tadilah. Okey, jadi menurut Iqbal ni salah satu sarjana lah dalam Islam. Bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam pada tahun 1989. Lama dah dia tulis, kan? Tahun susah lahir lagi. Okey, jadi epistemologi Islam berteraskan keimanan. Ini kata Iqbal, sarjana Islam ini, kan? Dia kata epistemologi Islam ini berteraskan keimanan, mampu membimbing akal dan perasaan manusia kepada paradigma kehidupan yang mantap dan kukuh. Jadi epistemologi Islam ni, kata Iqbal ini, kata ulama ni, sarjana ini, katanya dia berteraskan keimanan, kan? Apabila dia berteraskan keimanan, keyakinan kepada Tuhan, kan? Jadi dia mampu membimbing akal dan juga perasaan kita kepada kehidupan yang kukuh, yang baik, yang cemerlang, sebab dia berasaskan kepada keimanan dan juga wahyu Tuhan tadi, okey? Jadi konsep ilmu menurut Islam ni kita tengok macam mana konsep ilmu ni. Sebelah tu kamu boleh tengok dia ada hadis Nabi. Mafhum hadis tersebut ialah barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Jadi kalau kamu nakkan kebaikan dalam dunia ini mesti dengan ilmu.
Dan seterusnya, ayat sabda Nabi yang seterusnya, barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Kan? Siapa yang nak kebaikan di akhirat pun mesti dengan ilmu juga. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau nak dunia pun, kamu nak berjaya di dunia ni, mesti kena ada ilmu. Kan? Kalau orang yang tidak ada ilmu kan, dia buat sesuatu nampak, tidak elok, nampak tidak manis, nampak canggung kan. Apabila dengan ilmu, dia akan dihormati, dia akan ditinggikan, dia akan dimuliakan walaupun di dunia. Dan kalau di akhirat pun sama, mesti dengan ilmu. Dan jika mahu kedua-duanya, mesti dengan ilmu. Okey, seterusnya kita pergi kepada definisi ilmu. Dari sudut etimologinya, ilmu ni merupakan perkataan bahasa Arab iaitu alima. Dalam perkataan bahasa Arab, ilmu ini berasal daripada alima yang bererti mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dengan sebenarnya. Kan? Jadi dia perbuatan. Kita nak tahu sesuatu, itulah datang daripada perkataan alima. Dia berbuat sesuatu untuk mendapatkan ilmu. Okey. Okey, jadi menurut Ibn Manzur dalam Lisan Al-Arab, okey, al-ilmu itu bermaksud ilmu. Yang pertama, dia merujuk kepada ilmu, iaitu merujuk kepada sifat Allah yang Maha mengetahui. Kan, Allah itu dia Maha mengetahui. Jadi itulah dimaksudkan dengan ilmu. Yang kedua, lawan kepada sifat jahil. Jadi ilmu ini dia tidak sama dengan jahil. Yang ketiga, mengetahui sesuatu bermaksud mengenalinya. Okay, jadi untuk mengetahui sesuatu dengan cara kita mengenali perkara tersebut. Jadi apabila kita telah kenal perkara tersebut, dia akan membuatkan kita menjadi orang yang berilmu tentangnya. Okey, yang keempat, ilmu dengan pengertian al-ala membawa maksud tanda ataupun alamat. Okey, ilmu juga dikatakan maksudnya adalah tanda ataupun alamat lah. Okey. Okey, ni definisi ilmu. Minggu lepas kalau kamu dah dengar video Saza, kamu akan kenal lah siapa profesor ni dan apa katanya tentang ilmu. Okay, jadi dari sudut terminologinya, Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas ni, dia mengatakan bahawa ilmu itu merujuk kepada Allah sebagai asal segala ilmu. Ia ataupun ilmu adalah tibanya makna ke dalam diri serempak ataupun serentak dengan tibanya diri kepada makna. Kan nampak ayat falsafah itu kan. Jadi minggu lepas kita dah urai perkataan ini ataupun ayat ini yang diutarakan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas ini. Katanya bahawa ilmu itu semua berasal daripada satu sumber dan sumber itu adalah Allah. Kan? Jadi Allah itu adalah asal kepada semua perkara. Dan ilmu itu apabila tibanya makna ke dalam diri. Maksudnya apabila kita mengetahui sesuatu daripada sumber ilmu iaitu Allah sampai kepada maknanya ke dalam diri kita, maka itu adalah ilmu. Kan? Jadi kita mengetahui daripada sumber yang satu iaitu Allah. Jadi makna yang dimaksudkan oleh Profesor Naqib Al-Attas ini adalah pengenalan tentang kedudukan sesuatu yang berlaku apabila interaksi sesuatu itu dengan perkara lain dalam sistem itu difahami dengan jelas. Jadi ketibaan makna itu apabila kamu memahami, apabila kamu kepada sesuatu itu, pengetahuan itu, kamu faham dia dan kamu kamu dapat berinteraksi dengan dia. Dengan pengetahuan itulah tentang apa-apa saja pengetahuan. Macam contohnya Ustazah bagi analoginya, kamu nak menulis kan. So ilmu penulisan itu kan, apabila kita nak tengok makna dia tu sampai kepada kamu apabila kamu mampu menulis. Kamu mampu memahami kaedah penulisan yang betul. Jadi itu adalah ilmu itu adalah apabila sampai maknanya ke dalam diri dan dia adalah interaksi kamu kepada perkara tersebut dan kamu memahami perkara tersebut dengan baik, barulah ilmu itu sampai kepada kamu lah. Okey, jadi daripada perkataan ini dia ada tiga perkara yang dapat dijelaskan daripada tersirat lah daripadanya, iaitu merujuk kepada Tuhan sebagai asal dan sumber ilmu. Macam saya cakap tadi kan, Tuhan lah satu-satunya sumber ilmu, dia yang mengurniakan ilmu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Okey, dan yang kedua, manusia makhluk paling kreatif, proaktif dan interaktif dalam usaha mencari ilmu dan mengamalkannya untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kita faham apabila daripada ilmu ini membuatkan manusia itu memahami makna ataupun mendapatkan sesuatu, jadi kita faham bahawa manusia itu sangat kreatif,
proaktif, dia boleh berusaha mencari ilmu dan menggunakannya. Dia boleh memanfaatkannya dalam kehidupan. Okay? Dan yang ketiga, wujud hubungan ilmu dan hakikat kejadian manusia yang ada unsur rohani dan juga jasmani. Okay? Jadi, daripada ilmu ini, dia ada kaitan dengan rohani dan juga jasmani. Dia bukan sahaja, apabila kita bercakap tentang ilmu pengetahuan, dia bukan sahaja berkenaan dengan inner kita, rohani kita, kan, spiritual. Tapi dia berkenaan juga dengan jasmani. Apa itu yang dimaksudkan dengan rohani dan juga jasmani? Yang pertama, ilmu santapan rohani adalah mediumnya daripada ilmu nakli. Untuk kita dapatkan sesuatu, untuk menguatkan hati kita, spiritual kita, dalaman kita, kerohanian kita, dia mesti berasal daripada ilmu nakli ataupun Al-Quran, hadis, kan. Dan kalau ilmu santapan jasmani pula adalah dia punya medium dia adalah pengalaman, pengamatan dan juga penelitian. Okay? Jadi daripada penelitian, pengamatan inilah yang menyebabkan kamu mengetahui tentang sesuatu. Macam saya bagi tahu tadi, menulis, kan. Kalau menulis, kalau apa, kalau makan, benda tu semua dia melalui pengalaman, melalui pengamatan. Okay? Okay, jadi ini adalah sumber ilmu dalam epistemologi Islam. Kita ada wahyu. Yang pertamalah wahyu, yang kedua intuisi ataupun ilham. Apa kata-kata hati kita, kan? Dan juga akal dan juga panca indera. Kita akan kenalan satu-satu nanti. Okay, wahyu ini apa? Wahyu ini adalah nakli ataupun sumber utamalah. Dia ada Al-Quran dan dia ada hadis. Okay, Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Dia merupakan sumber ilmu yang utama. Petunjuk dan pembeza antara hak dan batil. Sebab Allah itu sebagai Tuhan merupakan sumber kebenaran yang hakiki. Jadi wahyu ini tidak boleh dipertikaikan lagi lah. Dia datang daripada sumber yang utama iaitu Tuhan, dan juga dia adalah wahyu. Kan, tidak boleh dipertikaikan. Jadi firman Allah yang bermaksud bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan juga pembeza antara hak dan yang batil. Jadi jelaslah memang wahyu itu datang daripada Allah dan dia memberi penjelasan dan juga petunjuk kepada manusia. Dan hadis pula adalah sumber utama kita juga. Dan juga wahyu, kan, datang daripada Allah tapi disampaikan oleh Rasulullah. Jadi hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ini merupakan sumber kedua kepada Al-Quran, berperanan menguat dan menjelaskan maksud ayat Al-Quran. Inilah ayat hadis ini adalah penguat ataupun penjelas kepada Al-Quran itu. Kan, sebab Nabi itu adalah seorang manusia, dia menyampaikan kepada kita dengan bahasa manusia. Jadi kita mudah memahami apa yang dibawa oleh wahyu Allah melalui Al-Quran. Okay, jadi firman Allah bermaksud dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu sama ada Al-Quran atau hadis tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sadaqallahul azim. Jadi kita faham bahawa Rasulullah itu dia tidak bercakap melainkan perkara itu diwahyukan oleh Allah. Jadi sebab itulah hadis ini adalah sumber autentik yang berasal daripada sumber utama iaitu Allah. Okey. Dan yang kedua, sumber yang tepat dan diyakini. Itu adalah sifat yang kedua bagi wahyu. Dia merupakan sumber dalam segala ilmu sama ada berkaitan fizik atau mahupun metafizik seperti syurga, neraka, malaikat, azab kubur dan lain-lain. Jadi dia adalah sumber yang tepat. Dia bercakap tentang perkara yang berkaitan dengan fizikal, benda yang kita nampak, benda yang kita boleh rasa, boleh kita interaksi dengan panca indera, dan juga metafizik, benda-benda yang ghaib pun dia berinteraksi juga. Dia adalah sumbernya datang daripada wahyu juga. Okay? Dan selain dari wahyu, Islam menerima akal dan panca indera sebagai saluran mendapatkan ilmu. Namun ia tidak dapat menandingi kedudukan Al-Quran sebagai sumber kebenaran. Banyak sangat dalam kursus ini kita bercakap tentang akal. Akal itu diterima sebagai sumber, tapi kalau Islam macam mana? Dia menerima sebagai sumber tapi dia mestilah tidak menandingi wahyu. Maksudnya dia punya hierarki ataupun kedudukan itu lebih rendah berbanding daripada wahyu ataupun nakli lah. Okey, jadi ilham. Yang kedua adalah ilham ataupun intuisi kita panggil, kan. Naluri hati, kan. Okey, naluri ini ataupun intuisi ini diterima juga sebagai sumber bagi seorang manusia mendapatkan ilmu lah. Jadi intuisi atau ilham merupakan sumber ilmu bersifat dalaman yang berkaitan dengan hati, jiwa dan batin seseorang. Ilham yang benar datang dari Allah SWT yang dicampakkan ke dalam hati seseorang yang berjiwa bersih melalui jalan kasyaf, bukan melalui pembelajaran. Okey, jadi apabila kita bercakap tentang ilham ni, dia tidak belajar.
tapi dia datang daripada rasa, naluri hati dia, apa yang dia apa yang dia fikirkan ataupun dia datang, yang diilhamkan lah maksudnya. Dia mesti datang daripada hati yang berjiwa bersih, syarat dia lah. Orang tu apabila dia menerima sesuatu melalui ilham, dia tidak melalui pembelajaran tapi dipanggil jalan kasyaf. Maksudnya dia menerima perkara tersebut berdasarkan naluri hati dia, intuisi hati dia. Okay? Jadi ia adalah unik kerana dianugerahkan Allah SWT secara langsung menerusi mata hati dan juga gerak hati. Hati yang sehat dan bersih dan ikhlas akan menggerakkannya ke arah pemahaman yang murni tentang fenomena-fenomena alam yang tidak mungkin tercapai kebenarannya dengan penggunaan akal semata-mata. Jadi kita faham daripada intuisi ini, dia adalah satu gerak hati ataupun mata hati kan. Kita ni memang Allah kurniakan dengan rasa dalaman. Maksudnya apa yang kita fikirkan, apa yang kita rasa dalam hati itu, dia datang daripada apa yang diilhamkan oleh Allah. Jadi pemahaman dan juga perkara-perkara yang kita dapat rasa tu melalui intuisi itu yang menyebabkan kita menjumpai kebenaran. Dia bukan melalui pembelajaran dan dia bukan melalui pemikiran akal semata-mata. Dia melalui naluri hati kita ataupun intuisi. Okey, yang ketiga, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilham adalah berupa cahaya yang datang kepada hati nurani bersih dan lembut. Itu kata Al-Ghazali lah. Dia boleh datang dengan naluri, kita rasa, kita dapat apa, kita dapat ilham. Ilham ni daripada sudut macam contohnya orang menulis ke, orang melukis ke kan, orang buat seni ke apa, dia datang ilham. Ilham itulah, dia adalah satu rasa yang datang daripada hati yang bersih, hati nurani, datang daripada jiwa yang ikhlas, dikurniakan ilham ini ataupun intuisi ini. Ia adalah ilmu yang didapati tanpa jalan mengkaji dan mencari dalil. Dia rasa je, naluri, jalan kasyaf kan. Okey, jadi sambungan kepada ilham tadi, yang nombor empat, ia boleh diperolehi melalui jalan mujahadah. Mujahadah ni apa? Mujahadah ni adalah kesungguhan. Kan? Dia melakukan ibadat-ibadat, sunat selain fardu, berzikir, puasa, tafakur dan juga tadabbur. Jadi ada orang yang memang dia membiasakan diri dia dengan ibadah. Kan, ibadah-ibadah yang selain daripada yang fardu tu, dia suka berzikir, dia suka merenung alam, dia suka apa, memerhati apa, bukti-bukti kekuasaan Tuhan kepada diri dia, kepada alam semesta. Jadi Allah bagi dia melalui latihan-latihan dia ni ataupun riyadhah dia melalui amalan-amalan sunat ini, Allah rezekikan dia hati yang bersih dan juga ilham kepada diri dia untuk mencari kebenaran. Okey. Jadi nombor lima adalah intuisi mempunyai banyak nama dan istilah yang pelbagai, antaranya basirah, kasyaf, wujdan, ilmu laduni ataupun huduri dan macam-macam lagi bahasa yang menyatakan ilham ini ataupun intuisi ini sebagai sumber dekat dalam mencari kebenaran kan. Okey, jadi yang nombor enam contohnya apa? Kekuatan mata hati Nabi Allah Khidir yang mampu menanggapi realiti sosial melalui ilmu laduni. Nabi Khidir ni kalau orang tahu dekat dalam Al-Quran dia ada diceritakan. Dia dia adalah orang yang ataupun Nabi Allah yang diberikan rasa ataupun ilham tentang sesuatu fakta, tentang satu-satu kejadian yang berlaku dalam yang apa yang dia jumpa, fenomena-fenomena yang dia jumpa. Jadi dia rezekikan ilham tersebut kan, dan ilham itu adalah benar. Disebabkan hati dia yang putih, hati dia yang bersih, dia menerima ilham yang baiklah. Dan seterusnya, ibu Nabi Musa diilhamkan untuk menghanyutkan bayinya ke dalam sungai Nil. Kan? Pada waktu itu, pemerintah ataupun Fir'aun pada waktu itu, dia mencari bayi-bayi lelaki untuk dibunuh. Jadi, ibu Nabi Musa pada ketika itu, dia diberikan ilham oleh Allah untuk menghanyutkan anak itu supaya tidak dibunuh. Kan? Jadi itulah ilham yang baik kan? Jadi itu adalah kebenaran datang daripada Allah. Dia bukan wahyu, sebab ibu Nabi Musa bukan seorang Nabi kan. Jadi dia diberikan ilham. Jadi ilham itu adalah kebenaran dari Allah, dan akhirnya kebenaran itu membawa kepada perkara yang baik. Okay? Itu adalah intuisi lah ataupun ilham. Kita teruskan kepada akal. Tadi kita dah kenal daripada sumber wahyu, kedua ilham, yang ketiga akal. Akal yang sihat ni merupakan saluran untuk mengetahui ilmu yang jelas. Akal yang sihat mampu mengatur dan menemukan hubungan yang sesuai dalam setiap ruang ilmu dan antara satu sama lain. Jadi ini akal yang sihat lah. Dan membuatkan kita ni
sel-sel otak otak berhubung, dia membuatkan kita dapat menemukan sesuatu perkara ataupun membuatkan kita apa, kita menggunakan akal tersebut dan membuatkan kita mempunyai ilmu, kan? Dan membuatkan sesuatu pemahaman, analisis kepada satu perkara itu betul. Okay, jadi ia merupakan fakulti mental yang mampu mengambil pengajaran daripada pengalaman. Dia fakulti mental. Dia adalah dia adalah satu perkara yang kita daripada pengalaman itu membuatkan kita berfikir dan kita menganalisis, dan akhirnya kita akan dapat pengajaran daripada apa yang kita analisis dan apa yang kita fikirkan. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, akal itu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna dan mulia sehingga mampu menaikkan darjat manusia. Daripada akal itulah manusia ini akan berbeza daripada manusia yang lain, kan? Dengan akal semua makhluk tunduk kepada manusia, kan? Jadi manusia ini kalau mengikut kepada para saintis, dia adalah haiwan, tetapi dia dibezakan oleh haiwan-haiwan yang lain dengan keupayaannya berfikir, iaitu melalui akal. Jadi semua haiwan ataupun semua makhluk akan tunduk kepada manusia disebabkan potensi akal ini yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Jadi kedudukan manusia ini seperti seorang raja yang memiliki banyak pasukan. Oh, bukan, kedudukan akal lah. Kedudukan akal ini seperti seorang raja yang memiliki banyak pasukan. Ia mempunyai kemampuan membezakan antara hak dan batil serta memahami sesuatu perkara. Kebahagiaan spiritual adalah akal kerana menyebabkan fizikal seseorang memperolehi kekuatan. Jiwa ataupun roh bagaikan lampu, sedangkan sinarnya adalah akal yang menyinari seluruh tubuh. Ha, kan, falsafah sangat, kata Imam Al-Ghazali lah. Jadi akal ini, kita tengok analoginya. Analogi Imam Ghazali mengatakan akal ini adalah seorang raja yang mempunyai banyak pasukan, kan? Organ-organ dalaman yang lain itu adalah pasukan dia. Jadi dia, akal ini mampu membezakan apa yang hak, apa yang betul, apa yang salah, kan? Dan akal inilah yang akan memberi arahan kepada organ-organ lain untuk mengikut ataupun membuat sesuatu, ataupun menghalang mereka, menghalang organ-organ tersebut untuk membuat sesuatu daripada membuat sesuatu. Jadi akal ini raja. Dia yang mampu membuat dan dia yang mampu menidakkan perbuatan. Jadi kebahagiaan spiritual itu menyebabkan fizikal seseorang tu memperoleh kekuatan, kan? Jadi jiwa dengan akal ini dia saling berhubung, kan? Jiwa ini adalah lampu, kan? Dan juga akal itu adalah sinar. Maksudnya daripada jiwa itu akan memancarkan cahaya kepada akal, dan juga akal itulah akan menyinari seluruh tubuh, kan? Daripada pemikiran, kan? Daripada hati yang baik membawa kepada akal dan akhirnya melahirkan perbuatan yang baik. Jadi dalam mendapatkan ilmu ini, akal dan indera tidak dapat dipisahkan, kan? Indera ini maksudnya panca indera lah. Kita melihat, kita mengalami, kan? Kita buat sesuatu, kan? Jadi untuk dapatkan ilmu ini, akal dengan panca indera tak dapat dipisahkan sebab dia saling berhubungan. Al-Quran dia sangat menganjurkan manusia untuk melihat fenomena alam, kan? Jadi daripada fenomena alam itu kita mampu berfikir tentang kekuasaan Allah, berfikir tentang kejadian diri kita yang sempurna, kejadian alam yang sempurna. Jadi dia tidak dapat dipisahkan, akal kita dengan indera kita. Apa yang kita lihat itu yang kita fikirkan dan itu yang meresap ke dalam hati, kan? Jadi sebagaimana panca indera, akal juga mempunyai kelemahan. Misalnya ia tidak dapat berfikir tentang perkara gaib. Jadi tadi panca indera dia bergabung dengan akal, dia melahirkan suatu perkara yang baik. Tapi kalau akal sahaja berdiri tidak mampu. Kalau naluri sahaja berdiri tidak mampu. Jadi dia mesti kena bergabung dan dia ada kelemahan masing-masing, kan? Dan antaranya kelemahan akal ini, dia tidak mampu melihat perkara-perkara yang tidak, yang perkara yang gaib lah. Jadi dia tidak sampai, pemikiran itu tidak sampai kepada perkara-perkara yang gaib. Contohnya cerita tentang syurga, tentang neraka, akal kita tak mampu nak fikir sesebenar-benar hakikat tersebut. Jadi itu adalah perkara gaib lah. Akal ini kelemahannya itu tidak mampu untuk mencapai perkara gaib tersebut. Jadi yang keempat adalah panca indera, kan? Kita ada lima panca indera lah dalam proses mencari ilmu. Kita ada dari rasa, bau, sentuhan, penglihatan dan pendengaran. Kita guna semua benda ini untuk memahami atau memperolehi ilmu, kan? Jadi Irfan Ahmad Khan dia berkata dalam Al-Quran, sumber pengetahuan dapat ditemukan melalui tiga jalan. Yang pertama as-sama', iaitu pendengaran, al-basar iaitu penglihatan, dan juga al-qab iaitu hati.
Jadi dalam Al-Quran, apabila kamu nak mencari ilmu, dia mesti ditemukan melalui tiga jalan ini. Mendengar, melihat dan juga hati. Berfikirlah. Okay. Bukan berfikir, maksudnya merasai dengan hati, kan? Jadi itulah tiga jalan untuk kita mengetahui ilmu. Dan juga itu menurut Irfan Ahmad Khan lah. Seterusnya katanya bagaimanapun kebenaran yang diperolehi tidak semestinya selalu betul dan tepat. Misalnya matahari kelihatan kecil oleh mata sedangkan kenyataannya adalah sebaliknya. Jadi walaupun kita melihat, walaupun kita mendengar kan, tapi perkara-perkara ini apabila melalui panca indera sahaja, dia tidak mampu membawa kepada hakikat ataupun kebenaran yang memang betul-betul benar. Contoh dia, matahari itu nampak macam kecil yang dari jauh. Tapi sebenarnya matahari itu sangat besar, lebih besar daripada bumi. Jadi panca indera kita dengan mata kita, dia terbatas. Dia tidak mampu menyatakan matahari itu dengan saiz asal dia. Okay? Jadi perkara yang melibatkan panca indera, eksperimen ataupun pengalaman, dia tidak semestinya betul. Sebab panca indera ini sifatnya terbatas. Sama macam akal tadi, dia terbatas. Jadi macam mana kita nak sempurnakan semua perkara ini ataupun semua sumber-sumber ini akhirnya membawa kepada kebenaran. Nanti kita akan tahulah. Okay, jadi Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munqidh Min Ad-Dalal, kata Imam Al-Ghazali, metod indera ini tidak menimbulkan keyakinan. Macam saya cakap tadi lah, kan, mata tengok matahari kecil tapi sebenarnya besar. Jadi dia tidak meyakinkan. Apa yang kita lalui dengan panca indera ini tidak meyakinkan bahawa 100% itu adalah benar. Okey, seperti mana akal, panca indera tidak mencukupi untuk memahami fenomena-fenomena yang ada. Ini saya cakap tadi lah. Maksudnya akal sahaja tidak mampu, panca indera pun tidak mampu apabila dia bersendiri. Kan? Okey, jadi tiga kecenderungan epistemologi Islam terhadap sumber ilmu lah, ada tiga kecenderungan. Kita tengok apa kecenderungan epistemologi Islam ni. Yang pertama kita ada bayani. Apa itu bayani? Bayani ni adalah epistemologi yang beranggapan bahawa sumber ilmu adalah teks wahyu ataupun nas Al-Quran tu kan, atau kefahaman dari teks. Itu adalah bayani. Kita memahami ilmu-ilmu melalui teks kan, teks hadis, teks Al-Quran, teks kata-kata ulama. Itu adalah bayani lah. Dan juga irfani. Irfani adalah epistemologi yang beranggapan bahawa semua ilmu pengetahuan itu adalah ilham. Irfan ni pula dia bergantung semata-mata kepada ilham. Tadi kita cakap tentang intuisi kan. Kalau bayani itu kita bercakap tentang wahyu kan. Kalau Irfan ini kita bercakap tentang intuisi. Dia fokus kepada intuisi sahaja, ilham sahaja. Jadi epistemologi ini memiliki metod yang khas dalam mendapatkan pengetahuan, iaitu metod kashf. Kan, kashf tu yang kita tengok tadilah, yang kita kata yang dia berpandukan naluri hati, berpandukan kepada ilham semata-mata. Itu adalah kecenderungan irfani ataupun method yang kita panggil irfani lah. Yang ketiga, burhani. Apa itu burhani? Okay, epistemologi burhani ni adalah epistemologi yang berpandangan bahawa sumber pengetahuan adalah akal. Kan, tadi ilham, tadi teks wahyu, dan ini adalah akal bagi burhani. Tolong ambil perat, tolong faham perkara ini, sebab perkara-perkara inilah yang bakal ditanya nanti, kan? Perkara-perkara beginilah yang suka ditanya. Jadi istilah-istilah ni kamu kena faham dengan baik-baik lah. Okey, jadi burhani ini, kecenderungan epistemologi burhani ini, menurut Ibn Khaldun, dia menyebut epistemologi ini dengan knowledge by intellect, iaitu al-ulum al-aqliyah lah, benda yang berdatangnya daripada akal. Kan, dia bersumberkan daripada akal. Itu semua di bawah burhani. Jadi epistemologi ini disebut juga epistemologi falsafah kerana merujuk pada tradisi intelektual Yunani. Jadi burhani ini dia dekat dengan falsafah lah, sebab dia dia mengikut kepada tradisi intelektual Yunani yang berpandukan kepada akal. Okay? Ini adalah tiga kecenderungan. Kena faham betul-betul. Okay? Okey, jadi maratib al-ilm, kita pergi kepada hierarki ilmu dan juga pembahagian ilmu tu. Okey, jadi daripada segi maratib ilmu ni, kamu kena faham betul-betul. Kenapa kena faham? Sebab ilmu itu dia tidak sama antara satu dengan yang lain. Dia adalah berbeza-beza. Berbeza macam mana kita tengok. Okey, jadi maratib al-ilmu itu bermaksud tingkat-tingkat ilmu atau hierarki ilmu. Islam dia meletakkan ilmu mempunyai martabatnya yang tertentu. Jadi ilmu itu antara satu sama yang sama lain, dia tidak sama tempat dia. Okey, kita menanggapi dia, kita bereaksi dengan dia pun dengan cara yang berbeza-beza. Okey, jadi
Syed Hussein Nasr dalam bukunya Science and Civilization in Islam, dia mengatakan klasifikasi yang dilakukan oleh Islam terhadap ilmu berdasarkan prinsip hierarki atau maratib ilmu. Okey, jadi dekat dalam Islam ini mereka membahagi-bahagikan ilmu. Pembahagian ilmu itu berdasarkan maratib ilmu ini ataupun hierarki ilmu ini menurut Syed Hussein Nasr lah. Okey, jadi ilmu naqli ataupun wahyu ini menjadi teras sistem pendidikan Islam. Walau macam-macam mana pun mesti naqli yang nombor satu, mesti wahyu yang nombor satu. Jadi Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menuliskan bahawa ilmu yang tertinggi dari pelbagai bidang ilmu ialah yang dimiliki oleh Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Malah seseorang itu dapat mencapai tahap kesempurnaan apabila dianugerahkan dengan ilmu ketuhanan. Itu menurut Imam Al-Ghazali lah. Jadi itu ilmu yang tertinggi. Apa saja yang datang daripada Allah dan dia wahyukan kepada Rasulullah dan Rasulullah itu menyampaikan kepada kita. Jadi apabila seseorang itu mendapatkan ilmu berkenaan ketuhanan, maka orang itulah yang telah diberikan kesempurnaan dekat dalam hidup. Okey, teruskan kepada Profesor Muhammad Abdul Rauf. Dalam bukunya The Muslim Mind, dia mengatakan bahawa ilmu wahyu itu diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia dalam semua aspek, terutamanya lima aspek penting yang tidak dapat diselesaikan dengan akal. Apa benda lima aspek yang tidak dapat diselesaikan oleh akal tu? Yang pertama, ketuhanan. Kan, macam mana akal nak selesaikan tentang ketuhanan? Macam mana kita nak tengok Tuhan? Macam mana kita nak buktikan Tuhan itu ada? Kan, kan? Jadi ilmu wahyulah yang penting untuk mengatasi perkara-perkara ini, untuk menangani perkara-perkara ini. Antaranya perkara ghaibiyat ataupun metafizik yang kita belajar hari itu kan, dan juga ibadah, kan, ibadah kita, akhlak dan juga perundangan. Ini ada lima aspek yang mesti dia tak dapat diselesaikan oleh akal. Macam mana akal fikir pun dia tak dapat selesaikan perkara ini. Lima perkara ini yang hanya dapat diselesaikan oleh wahyu semata-mata. Jadi memandangkan kewibawaan wahyu ke atas akal manusia, maka kegiatan rasional meliputi falsafah, sains dan teknologi sewajarnya dipandu prinsip wahyu. Jadi disebabkan ada lima perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh akal, dia mesti jatuh bawah sikit daripada wahyu. Dia mesti berpandukan wahyu. Apa sahaja yang berkaitan tentang akal dan juga kegiatan rasional, kan, pemikiran kita, dia mesti di bawah wahyu. Jadi dari asas idea ini lahirlah gagasan maratib al-ilm. Kan, maratib ilmu ini adalah susunan ilmu ataupun kedudukan hierarki ilmu itu dalam perspektif Islam. Jadi kata Syed Naqib Al-Attas, apabila seseorang itu mengiktiraf dan mengakui hakikat bahawa terdapat satu hierarki ilmu, maka akan lahirlah sikap memuliakan, mengasihi, menghormati, rasa rendah diri dan bijaksana. Jadi apabila seseorang itu dia tahu bahawa di atas akal, kan, di atas keupayaan dia, potensi dia berfikir, akan ada satu lagi sumber ilmu yang lain, iaitu wahyu. Jadi dia akan menyebabkan seseorang itu rasa rendah diri, rasa dia tidak betul je setiap masa, kan. Jadi dia dia menghormati, dia rasa lebih bijak, kan, dia menjadi lebih bijak dan dia muliakan orang lain sebab dia percaya bahawa akal dia bukan semata-mata perkara yang akan membuatkan dia betul dan benar setiap masa. Okey. Okey, jadi ini adalah pembahagian dan hierarki ilmu berdasarkan aspek, antaranya daripada aspek sumbernya dan daripada hukumnya dan daripada keperluannya. Kita tengoklah pembahagian dia nanti. Okey, ini adalah pembahagian ataupun hierarki ilmu berdasarkan sumber ilmu. Kita boleh bahagikan kepada dua, naqli dan juga akli. Ini kamu dah tengoklah pada yang first dulu kan, minggu lepas. Jadi dia ada pembahagian kepada wahyu dan juga intelek. Apa yang berasaskan daripada sumber Al-Quran dan hadis, dan juga akli ini yang melibatkan pemikiran kita, akal. Okey, dan ini adalah pembahagian berdasarkan hukum mempelajari ilmu. Dia ada hukum pula. Hukum pelajari ilmu tu ada fardu ain dan juga ada fardu kifayah. Apa fardu ain dan apa fardu kifayah, kita akan tengoklah kejap lagi. Okey, jadi pembahagian dan hierarki ilmu ini berdasarkan kegunaan dan juga fungsi ilmu. Ini diperkenalkan pembahagiannya daripada Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali membahagikan ilmu ini kepada kegunaan dan juga fungsi dia. Yang pertama kita dah tengok tadi kan, dia berdasarkan hukum kan, fardu ain dan juga fardu kifayah kan, itu sama. Dan juga dalam fardu kifayah itu dia boleh dibahagikan mengikut kegunaan dan juga fungsi juga. Dia terbahagi kepada dua, ada syariah dan ada juga bukan syariah. Kalau syariah ini
Kalau syariah ini dia adalah berkaitan tentang yang ada dalam Al-Quran, apa yang diturunkan, perundangan Islam kan. Kalau bukan syariah pula itu ada terbahagi lain pula berdasarkan fungsi-fungsi dia. Yang daripada bukan syariah ini ada ilmu terpuji, antaranya matematik, astronomi, undang-undang, apa sahaja ilmu yang kamu belajar, itu adalah ilmu terpuji dan juga ilmu yang harus. Ilmu harus ni adalah falsafah, sastera, sejarah, dan ada ilmu tercela. Ilmu tercela ni ada sihir, ada silap mata, perkara-perkara yang membawa kita kepada perkara yang tidak baik lah. Jadi bukan syariah ini ada terdiri kepada tiga bahagian pula berdasarkan fungsi ilmu itu sendiri. Okey, jadi dan pembahagian dia ada pula berdasarkan kegunaan dan fungsi ilmu ini ada juga dibahagikan oleh, tadi kita tengok Al-Ghazali yang bahagikan, sekarang kita tengok Profesor Siddiq Babah pula yang membahagikan mengikut kegunaan dan juga fungsi ilmu. Dia bahagikan kegunaan ilmu ini kepada dua. Yang pertama, ilmu mengurus diri. Dan di bawah ilmu mengurus diri ini ada akidah, ada akhlak dan juga syariah. Kalau ilmu mengurus sistem pula ataupun mengurus masyarakat, dia terbahagi kepada tiga juga. Ada ilmu sains dan teknologi, ada ilmu sejarah dan juga ilmu bahasa dan lain-lain yang berkaitan lah. Jadi ada ilmu mengurus diri, ada ilmu mengurus masyarakat ataupun sistem. Ini pembahagian menurut Profesor Siddiq Babah. Tolong fahamlah, kita boleh tengok kan. Okey, kalau Profesor Siddiq Babah dia bahagikan macam mana? Kalau Al-Ghazali dia bahagikan macam mana pula? Jadi kamu kena fahamlah. Okey, jadi ini adalah dia punya perbezaan. Kita nak kenal. Tadi kita dah tahu dah. Kalau berdasarkan hukum, dia ilmu itu dibahagikan kepada fardu ain dan juga fardu kifayah. Kalau fardu ain ini adalah ilmu pengurusan diri. Kalau fardu kifayah adalah ilmu pengurusan sistem dalam masyarakat lah. Okey, jadi hukum untuk belajar fardu ain adalah wajib ke atas diri individu. Fardu ain ni termasuklah cara nak solat, cara nak kerjakan, nak bayar zakat, benda-benda yang fardu ain yang ada dalam syariat lah. Jadi dia mesti dipelajari, wajib. Kalau kita meninggalkan maka berdosa. Kalau fardu kifayah pula, hukum dia kewajipan secara kolektif. Kolektif ni macam mana? Kalau dalam masyarakat tu dah ada dah seorang yang ahli dalam bidang perubatan. Jadi dah terlepas dah daripada dalam bidang perubatan tu dah ada atas kepala dia. Jadi orang lain pula dia belajar tentang perkara lain pula. Itu adalah fardu kifayah lah kan. Macam contohnya fardu kifayah ini dalam jatuh di bawah fardu kifayah ini perkara-perkara yang profesional lah. Benda-benda yang kita bekerja, benda-benda bidang-bidang kita. Boleh tak kalau kamu dah ambil satu bidang, kamu ambil bidang-bidang yang lain? Boleh, tapi dia agak berat. Dan kebiasaannya orang akan pakar dalam satu bidang lah. Okay, jadi fardu ain ini pula dia adalah ilmu mengenai asas-asas agama yang berkaitan dengan akidah yang benar. Segala suruhan dan larangan Allah itu menurut ilmu itu menurut Imam Al-Ghazali lah, dia adalah perkara yang melibatkan apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Jadi wajib untuk kita tahu, sebab kita kalau kita buat apa yang Allah larang dah berdosa, kalau kita tinggalkan apa yang Allah suruh dah berdosa kan. Jadi kalau kita buat apa yang Allah suruh kita dapat pahala kan, kalau kita tinggalkan apa yang Allah larang maka kita dapat pahala. Jadi itu yang menyebabkan dia fardu ain untuk kita belajar. Kan? Dan jadi ilmu untuk mengenal Allah, cara menunaikan ibadat dan ilmu untuk menghindari larangan Allah. Macam Ustaz huraikan tadi lah. Jadi contohnya ilmu tauhid, fiqah, ilmu-ilmu agama lah. Jadi mesti kena tahu, wajib. Kalau tidak tahu, lepas tu disebabkan kita tidak tahu, maka kita buat larangan Allah, maka kita jatuh berdosa. Okey, jadi ilmu fardu kifayah ni pula apa? Ilmu yang menyempurnakan keperluan hidup sama ada berbentuk keagamaan dan juga keduniaan. Kan? Dia fardu kifayah ini contohnya perkhususan dalam bidang-bidang ilmu yang bersumberkan wahyu naqliyah seperti fiqh, usul fiqh, dan ilmu bersumberkan akal naqliyah seperti sains, teknologi, pengurusan, bahasa, sejarah dan sebagainya. Macam saya huraikan tadi lah, setiap orang ada bidang dia masing-masing dan biasanya orang itu akan pakar dalam bidang dia. Okey. Dan seterusnya konsep kesepaduan ilmu. Kita dah kenal dah ilmu tadi, ada pembahagian dia, ada hierarki dia. Jadi macam mana konsep kesepaduan ilmu ni, apa pentingnya untuk kita belajar tentang kesepaduan ilmu ni pula? Okey. Jadi apa maksud kesepaduan ilmu ataupun integrasi ilmu? Maksud kesepaduan ataupun integrasi ni adalah penggabungan dua atau beberapa unsur, bahagian dan lain-lain menjadi satu kesatuan dan bersepadu. Juga bermaksud bersatu, bercantum, bergabung, bertaut, bersebati, bekerjasama, apa-apalah nanti kamu bacalah tu kan. Okey, jadi dia berasaskan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kesepaduan ilmu ini ataupun integrasi ilmu ini dia nak menyatukan semua ilmu.
Sebab kita tahu tadi kan, apa Naqib Al-Attas cakap, Al-Ghazali cakap, sumber kepada ilmu yang ada atas muka bumi adalah satu sahaja dan sumber dia adalah Allah. Sumber dia adalah Tuhan. Jadi kita nak integrasikan ilmu ini. Kalau dan kalaulah sumber dia satu, maka ilmu itu adalah satu. Jadi kita nak sepadukan mereka semua. Kita nak menyatukan ilmu-ilmu yang kita nampak terpisah ni. Okay? Jadi maksud kesepaduan ilmu dalam Islam ini adalah menyatu padukan pelbagai aspek kehidupan manusia, merangkumi aspek jasmani, rohani, intelek dan juga emosi. Kita nak sepadukan dia, kita nak integrasikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan emosi, intelek, rohani. Kita tak nak dia terpisah-pisah. Kita nak dia bersatu supaya kita tahu bahawa dia adalah datang daripada sumber yang sama, iaitu Allah. Okey, jadi manakala falsafah kesepaduan ilmu dalam Islam bertunjangkan kepada konsep ilmu dan amal. Intipatinya ialah penggabungan dan kesepaduan ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah dan ilmu naqliyah dengan ilmu aqliyah. Manakala kaedahnya ialah penyaluran ilmu dari hati dan kemudian hatilah yang mendidik akal. Jadi kita tengok kat situ. Tu yang baris garis-garis tu, tolong tengok betul-betul, ambil perhatian, kamu kena faham betul-betul, okey? Okey, jadi dia bertunjangkan apa? Untuk kita tengok kesepaduan ilmu ataupun integrasi ilmu ini, dia punya asas dia apa? Dia adalah ilmu dan juga amal. Okey, bukan sahaja perbuatan tapi dia melibatkan ilmu juga, pemikiran juga. Jadi dia punya kesepaduan itu antara fardu kifayah dan juga apa, ilmu naqliyah dengan ilmu aqliyah ini, kan dia, kita sepadukan dia. Aqliyah itu akal kita. Naqliyah itu adalah wahyu. Jadi kita sepadukan dia, berteraskan kepada naqli. Kan akal itu adalah satu perkara yang apabila kita berfikir kena selari dengan wahyu tadi. Jadi kita gabungkan dia. Kaedah dia macam mana? Kita ialah melalui penyaluran ilmu dari hati, kan? Daripada hati kita, kita tahu benda itu sama, kan? Jadi hati yang baik itu, kan? Kita dah tahu, apabila kita dah tahu fardu ain, kita dah settle dah dengan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan larang, kan? Jadi hati kita pun baik. Tadi kita dah cakap tentang ilham, kan? Intuisi. Intuisi itu berasal daripada hati yang bersih, kan? Kata Imam Al-Ghazali, kan? Dan dia datang daripada hati nurani, kan? Lembut, kan? Jadi apabila hati itu baik, yang datang daripada wahyu, kan, kita belajar wahyu, kita mengikut apa yang Allah suruh, jadi membuatkan hati kita menjadi baik, dan akhirnya hati itulah yang akan mendidik akal, dan akal itu tidak akan dapat terima kalau sesuatu ilmu itu bersalahan dengan apa yang datang daripada Allah, iaitu wahyu. Itu adalah integrasi ilmu, dia punya konsep, macam mana kita nak faham, macam mana kita nak dapat kesepaduan ilmu tu. Okey. Seterusnya, kesepaduan ilmu menurut Imam Al-Ghazali pula adalah gabungan antara ilmu, amal dan juga akhlak. Beliau membincangkan konsep ilmu dengan mengaitkannya dengan sumber akal yang dianugerahkan oleh Allah, dan setiap amalan yang dilakukan mestilah dengan ilmu. Jadi Imam Al-Ghazali kata dia punya integrasi ni adalah melalui ilmu, amal, akhlak. Kan, akhlak itu perbuatan kita. Ilmu itu apa yang kita ketahui, apa yang kita fahami. Amal itu apa yang kita lakukan, kan. Amal ini termasuklah ibadah, kan. Jadi konsep ilmu ini dia mesti dikaitkan dengan sumber akal. Akal itu Allah bagi, kan. Jadi kita mesti kena melalui akal, kita mesti melalui hati yang baik, dan mesti buat sesuatu perkara mesti berdasarkan ilmu yang betul. Okay, jadi matlamat kesepaduan ilmu ini apa? Iaitu mendekatkan diri kita kepada Allah, mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, supaya kita tahu bahawa ilmu ini walaupun kita belajar dia, kan, macam mana kita belajar dia pun, dia adalah asas dia adalah satu, sumber dia adalah daripada Allah. Okey, kita terus kepada ini aspek-aspek kesepaduan ilmu lah. Jadi ilmu fardu ain tambah ilmu fardu kifayah itu dia membawa kepada kesepaduan. Kan, ilmu fardu ain kita tambah kepada fardu kifayah. Jadi setiap individu wajib mempelajari ilmu fardu ain, dan ilmu inilah yang akan menjadi asas dalam mempelajari ilmu fardu kifayah. Jadi apabila kamu dah tahu ilmu fardu ain, kamu boleh untuk mengetahui ilmu fardu kifayah. Kamu tak kira kamu nak jadi pakar dalam bidang apa, kan, perubatan ke, bahasa ke, ataupun kira-kira ke, matematik, apa sahaja, tapi apabila ilmu fardu ain ini, dia mesti menjadi asas. Okay. Jadi ilmu fardu ain mendapat tempat yang utama dalam hierarki ilmu Islam. Macam-macam mana pun mesti kena settle fardu ain.
Sebab itulah kamu kalau kat Malaysia ni, daripada kecil dah belajar doa ni, kan? Kena masuk sekolah apa semua kan. Jadi dari segi kedudukannya dalam agama, kedua-duanya adalah ibadat fardu yang mempunyai satu matlamat, iaitu pengabdian kepada Allah. Okey, jadi kita tengok, walaupun ilmu fardu kifayah itu diterbahagi kepada cabang-cabang yang berbeza, cabang-cabang yang banyak, tapi dia bermatlamatkan yang sama, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kan, untuk kita mendapat kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Betul tak? Jadi ilmu fardu kifayah itu sebahagian besarnya tergolong dalam ibadat umum yang mementingkan kepentingan umum. Kan? Jadi ya, fardu ain itu ibadat khusus. Mesti semua orang kena settle dia. Mesti semua orang kena tahu dia sebab dia melibatkan aspek kerohanian. Dia membuatkan hati kita menjadi baik yang akan memandu akal kita kepada perkara yang baik-baik. Okay, jadi ilmu fardu kifayah itu pula dia untuk kepentingan umum, untuk masyarakat. Kita berbakti kepada masyarakat, kita mendapatkan kesenangan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Itu adalah ilmu fardu kifayah. Jadi dari segi pelaksanaannya, kedua-dua ini saling melengkapi antara satu sama lain. Kita nampak dia saling berhubung, kan? Kalau tak ada ilmu fardu ain, macam mana ilmu fardu kifayah itu mahu menjadi baik, kan? Jadi dia saling melengkapi. Jadi fardu ain itu tidak sempurna tanpa fardu kifayah. Misalnya solat memerlukan kain untuk menutup aurat. Kalaulah semua orang fokus kepada ilmu fardu ain sahaja, kan, tak ada orang yang nak jahit pakaian, kan? Jadi macam mana kita nak menutup aurat? Jadi akan ada tukang jahit yang akan menjahit pakaian yang membuatkan kita ni menutup aurat ketika melakukan ibadah di dalam ilmu fardu ain. Itu dia punya perkaitan dia. Jadi mengusahakan kain adalah fardu kifayah, kan? Buat telekung, buat baju, buat apa-apa yang mampu membuatkan kita menutup aurat dan beribadah dengan sempurna. Okey, jadi fardu kifayah tidak memberi erti tanpa pelaksanaan fardu ain. Jadi fardu kifayah ini apabila kita mencepuri sesuatu bidang tapi kita menganggapkan dia terpisah daripada ilmu fardu ain, maka fardu kifayah itu tidak ada ertinya. Sebab fardu kifayah ini mesti dia adalah support kepada ilmu fardu ain. Fardu ain itu asas, dia punya core, dan juga ilmu fardu kifayah ini adalah support dia. Okey? Jadi pembangunan diri, masyarakat dan alam ini mesti selaras dengan pengabdian diri kepada Allah, pelaksanaan tugas sebagai khalifah. Dia akan membuatkan kita ni bahagia di dunia dan akhirat. Jadi kita membangunkan diri kita, masyarakat kita dan alam kita, kan? Dia mesti, macam kita dah faham kan hari tu kan, kita cakap role manusia dekat atas muka bumi ini, konsep manusia dekat dalam muka bumi ini adalah untuk menjadi menjadi hamba dan juga khalifah. Jadi kita nak membangunkan diri kita, masyarakat kita, kan, dia mesti kena selaras dengan tugas kita sebagai hamba, kan, hamba kita untuk kita jalankan khalifah kat atas muka bumi ini, kan. Jadi mesti ada dia punya keseragaman. Itulah perlunya integrasi antara ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah, membuatkan kita bahagia di dunia dan akhirat. Okey, jadi yang kedua pula, kita ada ilmu aqliyah dan juga ilmu aqliyah. Okay, dia kesepaduan sumber ilmu. Tadi kita cakap tentang ilmu itu sendiri daripada segi fardu ain dan juga fardu kifayah. Sekarang kita bercakap tentang kesepaduan sumber pula. Ada naqliyah dan juga aqliyah. Macam mana kita nak sepadukan dia? Okay, jadi sumber naqliyah ataupun wahyu ini mendapat kedudukan yang tertinggi. Namun Islam tidak menafikan ilmu yang diperolehi dari rasional akal dan indera selagi tidak bertentangan dengan sumber naqliyah. Okay, jadi walaupun wahyu ini dia sifat dia tertinggi, macam saya cakap tadi kan, dia mesti kena nombor satu. Tapi akal itu tetap penting juga. Sebab macam mana kita nak memahami perkara yang datang daripada nakli itu ataupun Al-Quran dan hadis itu kalau kita tidak menggunakan akal? Betul tak? Kita akan gunakan akal. Dan akal dan indera itulah yang akan support. Tadi kita cakap fardu kifayah itulah yang akan support fardu ain. Ini kita cakap ilmu aqliyah itulah yang akan support naqliyah. Jadi dia saling berhubungan dan dia saling memerlukan antara satu sama lain. Jadi penurunan wahyu adalah untuk memandu manusia dalam mendapat ilmu yang benar. Kan? Wahyu itu diturunkan supaya kita dapat jumpa kebenaran. Kan, tentang ketuhanan ke, tentang hidup kita ke, kesejahteraan ke, kan. Jadi itu adalah tujuan penurunan wahyu. Dalam masa yang sama, Islam menggalakkan manusia untuk menggunakan akal dan meneroka alam ciptaan Allah, kan, menggunakan panca indera kita. Kan, jadi Islam ni dia tak marah kita nak kaji ke, nak eksperimen ke, nak mengelola alam ini, kan, menguruskan alam ini dengan teknologi dan sebagainya, kan, menggunakan indera kita, kan, untuk menggunakan pemikiran kita, kan, kita terokalah alam
ni mengikut apa yang kita suka kan, apa yang menggunakan potensi akal dan panca indera kita boleh, tapi Islam itu menekankan kesepaduan. Maksudnya Islam itu menekankan tentang wahyu kita mesti kena jadi teras. Okay? Jadi dalam konsep integrasi ilmu ataupun kesepaduan ilmu ini, ilmu wahyu ni jadi teras. Dia menjadi asas kepada segala ilmu yang berkaitan dengan sains dan juga teknologi. Sains teknologi tadi macam saya cakap tadi lah, dia adalah ilmu yang berasaskan kepada akal kita dan penerokaan kita kepada alam kan. Jadi dia mesti diteraskan ataupun diasaskan oleh ilmu yang tertinggi, iaitu ilmu wahyu. Jadi menerusi sumber wahyu yang nakli lah, manusia dapat mengenal pencipta. Kan? Daripada ilmu wahyu itulah manusia tahu Tuhan, tahu apa kita nak buat, tahu apa yang Tuhan suruh kita ke atas muka bumi ini. Dan kajian sains pula, iaitu ilmu akliyah itu, dia melalui penelitian terhadap alam dapat membawa manusia untuk lebih mengenalinya. Okay. Daripada kalau kita gunakan rasional akal kita kan, kita memahami alam, kita meneroka alam, kita buat eksperimen, kita meneliti, kan, research, semua benda tu membuatkan kita rasa, kita percaya bahawa satu kuasa yang akan menguasai hidup ini adalah Tuhan. Jadi membuatkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi dia sangat berkait rapat antara ilmu nakliyah dan juga ilmu akliyah ini. Jadi Al-Quran telah mengemukakan model ulul albab, iaitu orang yang sempurna akalnya, sebagai ilmuwan dan juga cendekiawan. Jadi ini adalah konsepnya ulul albab. Ulul albab ini maksud dia adalah orang-orang yang cerdik pandai. Kan, cendekiawan, kan, ilmuwan, kan, dia menggunakan akal dia untuk memahami kehidupan ini, alam sekitar, dia menggunakan panca indera dia dengan baik, okay? Jadi dia menggabungkan pemahaman kitab alam dan juga kitab ilmu wahyu, kan, alam sekitar ni dia gabungkan dengan, dia alam sekitar ni dia memahami dengan panca indera dia, dia melihat, dia mendengar, dia merasa, dan dia pula menggabungkan dengan wahyu yang datang daripada Allah. Jadi itu menyebabkan dia menjadi model ulul albab, iaitu orang yang cerdik pandai, dan juga mengintegrasikan penakulan manusia dengan ilmu wahyu. Okay, jadi pembangunan diri, masyarakat dan alam selaras dengan pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan sebagai tugas sebagai khalifah, sama macam tadi, dan tujuannya adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Okay. Jadi kesepaduan ilmu dan amal pula. Tadi kita dah cakap tentang fardu ain dan fardu kifayah, sumber ilmu, nakliyah dan juga akliyah. Sekarang kita bercakap tentang kesepaduan ilmu dan amal. Mesti kena ada amal pula. Macam mana amal tu pula? Jadi ilmu tambah amal membuatkan kita bahagia dunia dan akhirat. Kenapa kita nak menggabungkan dua perkara ini? Untuk mendapat redha Allah. Kan? Jadi ilmu yang dipelajari perlulah diamalkan, dan dalam beramal perlulah berdasarkan ilmu. Okay. Jadi kalau kita dah ada ilmu, kita diberikan kebenaran dalam hidup, kita kena buat benda tu, kan? Apabila kita tahu tentang satu perkara yang baik, kita kena amalkan dia. Kalau tak beramal, ilmu tak akan jadi sia-sia, kan? Jadi sebab itulah firman Allah, maksudnya, wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemukaan di sisi Allah kerana kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan, kan? Surakallahul Azim. Jadi Allah mengatakan Allah ni dia marah dan dia juga murka kepada orang yang apabila dia berkata tentang ilmu, dia mengajarkan orang tentang ilmu, tapi sebenarnya dia tidak buat apa-apa pun daripada ilmu tu. Jadi ilmu itu tidak memberi makna dalam hidup dia. Tadi kita bercakap tentang ilmu kan, Said Naqib Al-Atas kata apabila ilmu itu dia ketibaan makna dalam diri. Kan? Apabila dah ada makna dalam diri, kita beramal dan kita buat dengan ilmu itu, barulah ilmu itu bermanfaat kepada diri kita dan orang lain. Kan? Jadi Allah murka kepada orang yang hanya mengetahui tetapi tidak berbuat. Jadi Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia berkata ilmu tanpa amal itu gila, dan amal tanpa ilmu itu sia-sia. Okay, jadi kalau ilmu sahaja dia tak buat, tu gila je. Gila ilmu. Belajar ni, belajar tu, belajar ni, tahu tu, tapi dia tidak beramal, itu gila. Tapi kalau amal tanpa ilmu pula, itu sia-sia. Perlu dibuat segala benda tapi tak ada ilmu, tak ada base, tak ada ground, kan? Jadi itu adalah sia-sia. Jadi kata pepatah Arab, ilmu tanpa amal seperti pokok tidak berbuah, kan? Pokok tu ada, boleh bertumpang teduh, kan? Tapi dia tidak berbuah, tak boleh bagi orang kenyang. Kan, jadi mestilah kita ikut kepada amal juga, kan, kita mesti berbuat juga dengan apa ilmu yang kita ada supaya kita memberi manfaat, kan, kepada diri kita dan kepada orang lain. Jadi penyepaduan ilmu ni dan amal ni melahirkan insan yang seimbang dan bertanggungjawab seiring dengan peranannya sebagai khalifah Allah. Jadi dengan integrasi inilah
Kan ilmu dan amal inilah yang menyebabkan seseorang itu menjadi seimbang, menjadi tanggungjawab, mengetahui peranan dia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, memberi manfaat kepada orang lain. Itu adalah tujuan untuk kita menyepadukan antara ilmu dan juga amal dekat dalam kehidupan. Okey, jadi ini aspek kesepaduan ilmu lah menurut epistemologi Islam. Kita dah tengok dah tadi ada kesepaduan daripada segi ilmu naqli dan juga akli, kan, pemikiran dan juga wahyu, ilmu fardhu ain dan juga fardhu kifayah, dan juga ada ilmu dan amal tadi lah, teori dan praktis. Kita kalau kita dah tahu teori, kita kena praktis je. Kalau tidak nanti akan jadi sia-sia tadi kata Imam Ghazali, kan. Jadi ada juga kesepaduan daripada segi jasmani dan juga rohani, dan juga ada juga daripada segi matlamat kebahagiaan dunia dan akhirat, kan. Maksudnya kita buat sesuatu tu, kita nakkan dunia juga dan kita nakkan akhirat. Ingat lagi tak hadis yang pertama yang saya baca tadi, apabila kamu nakkan dunia maka mesti dengan ilmu, kalau kamu nak akhirat maka mesti dengan ilmu, dan kalau nak dunia dan akhirat mesti dengan ilmu. Jadi matlamat kebahagiaan ataupun matlamat kita mengetahui tentang epistemologi Islam ini, tentang ilmu-ilmu yang ada atas muka bumi ini, adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akhirat, dan juga kecemerlangan teknologi dan juga nilai insani. Kita tak nak kita cemerlang daripada sudut kemajuan sahaja, pembangunan sahaja, teknologi sahaja, bukan main canggihnya, tapi nilai insani itu tak ada dalam diri. Jadi teknologi ataupun perkembangan ataupun kecanggihan itu akan berlaku dengan sia-sia, kan. Kita gunakan dengan perkara tidak bermanfaat, na'udzubillah, kan. Jadi mesti kena ada nilai insani juga untuk kita mengawal teknologi tersebut, okey. Jika pemisahan itu berlaku, akan melahirkan manusia tidak seimbang, yang akhirnya manusia ini akan melakukan kerosakan di muka bumi. Kita tak nak. Kita nak jadi manusia yang bermanfaat kepada muka bumi, yang memberikan apa, memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan manfaat kepada alam sekitar. Kita tak nak apabila terpisah satu perkara dengan satu perkara yang lain. Teori terpisah dengan praktis, kan. Orang dia bercakap je pandai, kan. Lepas tu dia tak buat. Ha, tu yang jadi kerosakan di atas muka bumi ini, kan. Apabila terpisah antara dunia dan akhirat, ilmu ilmu berkaitan dengan fardu ain terpisah dengan fardu kifayah, semua orang nak jadi profesional je, kan. Tak nak cakap tentang fardu ain, tak nak cakap tentang ibadah dan sebagainya. Itulah akan menimbulkan manusia tidak seimbang, yang akhirnya mental dia tidak sihat, jiwa dia tidak sejahtera, dan akhirnya membawa kepada kerosakan di muka bumi. Okey, jadi ini adalah contoh kesepaduan antara falsafah agama dan sains lah. Jadi ilmu itu di tengah-tengah. Dia ada kesepaduan antara falsafah, antara sains, antara agama. Apabila kita faham keseluruhan ini dan kita cuba sepadukan mereka bertiga ini, dia adalah ditemukan oleh ilmu di tengah-tengah dia tu. Maksudnya dia mesti bersepadu. Dia mesti mengikut antara satu sama lain. Dia tidak boleh terpisah. Kan, kita sebelum-sebelum ni belajar daripada segi konsep insan, orang bercakap tentang falsafah tapi dia memisahkan dengan agama. Jadi dia tidak bertemu dengan kebenaran sebab dia memisahkan dengan agama. Ada juga yang menerima sains semata-mata, fizikal semata-mata, tapi dia menolak metafizik. Kan, jadi membuatkan dia tidak berjumpa dengan kesejahteraan yang benar-benar dia cari. Okay? Jadi kepentingannya kesepaduan ilmu ni adalah untuk melahirkan insan yang tunduk kepada akidah, syariat dan juga akhlak. Okay? Jadi melahirkan golongan yang membangunkan diri masyarakat dalam sekitar. Kerangka dan matlamat pendidikan untuk melahirkan insan kamil. Insan kamil ni adalah insan yang sempurna, kan, seimbang, jiwa, raga dia, semuanya elok. Jadi pembangunan individu yang serba boleh, kan, semua ilmu dia kuasai, kan, teorinya, daripada segi praktisnya, daripada fardu ainnya, fardu kifayahnya, dia individu itu akan seimbang, individu itu akan sejahtera luar dan dalam, kan. Dan akhirnya persediaan untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jadi kita tengok, kan, untuk manfaat di dunia dan juga ke akhirat. Jadi untuk kita hiduplah, hidup untuk bahagia. Okay, jadi pendidikan bersepadu pula menurut Abdul Halim Muhammad, katanya pendidikan sepadu ni merupakan seluruh proses pendidikan dan perkembangan ilmu yang tidak terpisah dari tauhid. Apabila kita cakap tentang kesepaduan, dia mesti berkait dengan tauhid. Tauhid kepada Tuhan lah, sama ada rohani, jasmani dan juga akli. Dia mesti bersepadu. Kan? Dia tidak terpisah daripada konsep keseragaman tauhid itu sendiri, bersepadu. Justeru itu, segala ilmu bersifat kudus dan sekaligus penibatannya merupakan ibadah bagi manusia. Apabila kita menganggap ilmu ini
dia bersifatnya, dia adalah related kepada tauhid. Tauhid semuanya bersifat daripada Tuhan. Kita menganggap ilmu itu semua daripada Tuhan. Jadi kita apabila kita terlibat dalam sesuatu perkara, sesuatu ilmu tersebut, dia akan membuat, menjadikan perkara tersebut ibadah kepada kita. Ha, itulah pentingnya untuk kita sepadukan ilmu, supaya apabila kita terlibatnya dalam satu-satu ilmu itu yang kita sepadukan dia, kan, fardu ain, fardu kifayah, itu kita tidak bezakan dia, maka penglibatan kita kepada fardu kifayah itu pun dianggapkan adalah ibadah. Ha, kan? Jadi okey, seterusnya Muhammad Kamal Hassan kata, pendidikan sepadu adalah pendidikan yang berdasarkan falsafah kesepaduan di antara iman dan ilmu, jasad dan roh, dunia dan din, fikiran dan hati, akal dan wahyu. Ha, ni dia huraianlah kepada semua-semua yang kita dah bincang tadi. Dan juga menerusi falsafah kesepaduan ini, maka dapatlah dididik manusia supaya tunduk kepada tuntutan akidah Islam, syariah Islam dan juga akhlak Islam. Ha, jadi daripada falsafah kesepaduan ini, kita nak sepadukan semua ilmu ini. Nanti daripada orang yang memahami konsep ilmu yang bersepadu ini akan membuatkan orang itu patuh dan juga dia mengikut kepada lunas-lunas agama tadi, akidahnya, syariahnya dan juga akhlaknya. Okey, jadi daripada Muhammad Syukri Saleh pula, katanya pendidikan sepadu ini bermaksud penyatuan ilmu dalam kehidupan, perhubungan di antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan komponen-komponen di dalam dirinya ke arah wujudnya, keseimbangan akal, rohani dan juga jasmani. Jadi pendidikan ini dia menyatukan semua ilmu, kan, apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu, dia untuk apa tujuan dia? Tujuan dia untuk membuatkan akal, rohani dan jasmani itu seimbang. Itulah tujuannya kita sepadukan ilmu tu. Yang kita dah cakap daripada awal lagi tentang falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan insan yang seimbang daripada Jerry, kan, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Macam mana kita nak buat insan tersebut? Melalui penyatuan ilmu, inilah salah satu caranya. Apabila seseorang itu memahami bahawa ilmu itu bersumberkan daripada Tuhan dan tidak boleh bersalahan antara satu sama lain, dia menerima bahawa dalam epistemologi itu ada sumber-sumber dia yang mesti kita ketahui dan ada kesepaduan antara ilmu-ilmu tersebut, maka itulah akan melahirkan insan yang seimbang daripada pelbagai sudut tu, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jadi kemuncak pendidikan ialah untuk memperoleh kesuburan hati atau lebih tepat disebut sebagai pendidikan hatinya, kan. Jadi apabila pendidikan itu meresap ke dalam hati kita, hati kita tu akan menjadi baik. Ha, itulah pendidikan hati. Maksudnya hati kita itu akan menjadi murni, menjadi elok. Daripada hati yang murni itu akan selesai segala masalah. Dia adalah solusi kepada segala perkara negatif yang ada. Okey, jadi ini adalah proses pendidikan bersepadu lah. Jadi Al-Ghazali dia menekankan maksud pendidikan menanam perangai yang baik dalam diri kanak-kanak supaya mereka dapat menilai antara yang benar dan salah, ha, kan? Ya, hal ini disokong pula oleh Muhammad Naqib Al-Attas yang menegaskan bahawa pendidikan ataupun takdik merupakan proses penerapan adab ke dalam diri seseorang. Kalau kata Al-Ghazali itu, kita nak tanam perangai baik dekat dalam anak-anak ni, kan, anak-anak kecil, kita nak bagi dia dapat beza antara baik antara buruk, kan. Contohnya anak-anak tu dia jalan-jalan-jalan, lepas tu dia pun buang sampah rata-rata, kan. Kita nak tanam perangai baik tu, jangan ambil sampah tu buang dalam tu sampah. Jadi dia tahu apa benda yang baik, apa juga yang buruk. Jadi itulah kata Said Nakir atas, dia melalui proses yang dinamakan takdik pendidikan, kan. Takdik itu adalah untuk menerapkan adab, menyebabkan seseorang itu daripada tidak tahu kepada tahu, daripada buat perkara salah membuat perkara betul. Okay, jadi kita tengok tu anak panah panjang tu, inputnya adalah pendidikan bersepadu tu tadi, yang seimbang tu, melahirkan masyarakat yang seimbang tu tadi, keharmonian daripada pelbagai sumber ilmu tadi, kan, pelbagai daripada fardu ain dan fardu kifayah kita sepadukan dia, itu adalah input dia, kan. Kita cuba untuk membawa pendidikan yang bersepadu kepada seorang individu itu. Jadi pedagoginya ataupun mediumnya, kita menerapkan akhlak ataupun nilai dan juga kemahiran kepada individu tersebut. Melalui pendidikan bersepadu tadi, kita terapkan akhlak, kita terapkan nilai, kita terapkan kemahiran, kan. Dia boleh menggunakan panca indera dia, dia boleh melakukan pemerhatian dan dia boleh berfikir menggunakan akal dan dia juga boleh menyandarkan semua ilmu itu berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran, kan. Jadi outputnya adalah insan kami. Ini adalah proses dia lah.
proses dia akan membentuk insan kami, iaitu insan yang berilmu dan juga beradab. Bukan sahaja cerdik daripada segi kemahiran kognitifnya, pemikirannya, tetapi dia adalah seorang yang spiritualnya pun cemerlang dan sempurna, iaitu beradab. Jadi proses takdib ini adalah penguasaan ilmu, amalan dan penghayatan untuk bina keyakinan diri dan juga kukuhkan iman. Kan nampak tak? Daripada satu perkataan ini, penguasaan ilmu, amalan, penghayatan untuk bina keyakinan diri, kukuhkan iman, dia dah menceritakan semua yang kita dah cakap pada hari ini. Kan? Pada kamu yang kamu belajar hari ini tu, kamu digambarkan oleh definisi kepada takdib ini ataupun proses takdib ini. Penguasaan ilmu, amalan, penghayatan, kan, untuk apa? Untuk bina keyakinan diri, kukuhkan iman. Jadi dia meliputi semua jiwa dan raga, kan, luaran dan juga dalaman seorang insan. Jadi terbentuklah outputnya, iaitu insan kamil, insan yang sempurna. Okey, jadi ini adalah pembandingan epistemologi Islam dan Barat. Akhirnya lah, tadi kita dah cakap tentang epistemologi Islam panjang lebar, kan. Jadi epistemologi Islam ini sumber dia adalah wahyu, intuisi, akal yang sihat dan juga panca indera. Okey, kalau epistemologi Barat pula, sumber dia hanya kepada akal sahaja, rasional, dan juga data ataupun fakta empiris. Ini kita dah belajar daripada epistemologi yang first dulu, kan. Kita dah belajar dah yang Barat ini hanya dia bersandarkan kepada akal, kan. Jadi yang daripada segi nombor duanya pula, epistemologi Islam pendekatannya bersifat tauhidik, iaitu semuanya bersifat kudus, suci, kan. Dia bersandarkan kepada sumber utama, iaitu wahyu, ataupun sumber utama dia adalah Tuhan. Dan kalau epistemologi Barat pula adalah pendekatannya bersifat dikotomi, iaitu dualisme. Dia membezakan agama itu berbeza, profesional itu berbeza. Dia jadi membuatkan perkara itu tidak bertemu antara satu sama lain. Kalau epistemologi Islam pula, nombor tiga, objeknya fizik dan sekaligus metafizik. Dia pun bermuamalah ataupun berinteraksi dengan fizikal, material dan juga metafizik. Dia menerima metafizik tersebut, kan? Wah, sebab dia tidak berpandukan semata-mata kepada akal. Akal tadi tidak boleh melihat metafizik, kan? Jadi metafizik ini difahami melalui hati ataupun intuisi, kan, tadi, kan? Ataupun wahyu, kan? Okey, jadi yang ketiga pula, epistemologi Barat ni bezanya pula adalah objeknya fizik, observer dan juga penalaran. Maksudnya dia mesti observable, benda yang dia boleh diperhatikan, benda yang boleh dia lakukan kajian, eksperimen kepada dia melalui pengalaman, kan, observation. Okay, itu adalah epistemologi Barat lah. Yang keempat, ilmu syarat dengan nilai, iaitu value laden lah. Okay, dia mesti kena ada nilai sebab dia bersifat tauhidik tadi, kan, dia bersifat kudus dan suci tadi, dia mesti kena ada value. Kalau epistemologi Barat pula, dia tidak mementingkan value, dia value free. Maksudnya kamu buatlah apa saja, kamu kajilah apa saja, kamu berfikirlah macam mana cara pun, tapi value itu tidak dipentingkan. Okay, jadi yang kelima, kesahan kebenaran konteks, iaitu data dan fakta tu diselaraskan dengan teks ataupun wahyu. Maksudnya apabila kamu menjumpai sesuatu, kamu membuat sesuatu perkara, mesti kena selaras dengan Al-Quran dan hadis tu tadi, mesti kena mengikut kepada wahyu, kan, sumber utama iaitu Allah tu, kan. Kalau epistemologi Barat pula, kesahan kebenarannya hanya bertumpu kepada ratio. Maksudnya pemikiran sahaja. Pemikiran tu kalau tidak sampai kepada perkara tersebut, maka perkara tersebut tidak dibuktikan ilmunya, tidak dibuktikan kesahihannya. Macam mana kita nak sahkan azab kubur contohnya? Kan, azab kubur itu kita tahu daripada wahyu sahaja. Macam mana kita nak tahu? Kan, kita pergi kubur dengar tak? Tak dengar, kan? Jadi kita tahu tu daripada wahyu. Kan, kalau epistemologi Barat ni, dia tidak percayalah kepada perkara-perkara tersebut sebab dia hanya berdasarkan kepada akal, ratio dan juga empiris, benda yang dikaji dan ditemui perkara itu dan masuk akal. Okay. Okay, yang keenam pula, berorientasi dunia dan akhirat. Kalau daripada segi epistemologi Islam tu, dia mesti ada dua manfaat, ada ilmu dan juga akhirat. Tapi kalau epistemologi Barat, dia hanya dunia semata-mata. Jadi ini adalah perbezaan-perbezaan dia. Apabila kamu faham, kamu dengar baik-baik, kamu perhati baik-baik, kamu baca slide semua elok-elok, kamu akan faham antara perkaitan bab demi bab yang kamu belajar dekat dalam kod kursus ini. Okey, jadi itu sahaja. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh tanyalah dekat Ustazah. Terima kasih untuk perhatian semua.
Kita nanti latihan kita cakap dekat Telegram lah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.